Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook dan Shopee Lapak Bu Cahyo. Terima kasih. Saya juga jualan pisang keju dan jamur crispy. Bagi teman-teman yang ada di area Sedati Sidoarjo dan Waru Sidoarjo, monggo mampir di pisang keju jamur crispy Lapak Bu Cahyo. Tersedia di GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Traveloka Eat ya. Ditunggu orderannya ya teman-teman. Jangan lupa. Baik teman-teman, disimak terus ya video saya kali ini. Jangan skip ya. Happy watching. Baik teman-teman, kali ini saya akan infokan tutorial cara untuk atur jadwal buka tutup Presto ya teman-teman apabila kita libur jualan. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Grab Merchant, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik di sebelah sini ya teman-teman, di tab pesanan. Kemudian muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di sebelah sini, di tab normal ini, kita klik. Nah ini, teman-teman bisa tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah misal kita mau klik di sebelah sini, nah di sini teman-teman bisa atur sendiri. Teman-teman mau pilih yang mana untuk atur buka tutup Presto teman-teman. Nah di sini ada 30 menit. 1 jam, 24 jam. Nah, ini teman-teman bisa atur di sebelah sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada 30 menit, 1 jam, atau 24 jam. Atau teman-teman bisa buat jadwal khusus ya, teman-teman. Kita klik di sebelah sini. Nah, kita edit di sebelah sini. Nah, ini misal di hari Senin. Nah ini kita klik, yang ini diklik. Nah teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa klik buka di sebelah sini. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini misal saya contohkan mau buka jam, misal jam 1 siang gini selesai. Lalu tutupnya tentukan sendiri ya teman-teman. Nah ini misal saya contohkan mau tutup kira-kira jam 10. Nah ini kita atur di sebelah sini. Nah ini kita bisa scroll ke atas, ke bawah gitu ya teman-teman. Nah ini lalu kita klik selesai. Nah ini lalu kalau sudah teman-teman bisa klik simpan. Nah ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman apabila mau klik yang 30 menit, 1 jam, atau 24 jam. Nah ini misal 1 jam, setelah waktunya sudah 1 jam, nah itu nanti langsung otomatis terbuka sendiri ya teman-teman, Presto teman-teman. Nah gimana teman-teman, cukup gampang kan caranya? Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.